اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fati Paridah, muka surat 33, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 33, baris ke-9 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Satu, ditulis nombor satu itu. Kesebut pertama, ditulis nombor satu. Kemudian di bawah tu ditulis nombor dua. Dia ada dua kaul, dua pandangan ulama. Satu tu pandangan ulama yang pertama. Nombor dua di bawah tu pandangan ulama yang kedua. Jadi satu, sifat yang tidak lebih atas ma'ani, hanya amrun i'tibariyun. Apa dia terjemahan amrun i'tibariyun? Erti amrun i'tibariyun, kalau kita biasa gak, ertinya, erti bagi amrun i'tibariyun, amrun perkara, i'tibariyun yang sabit pada pikiran jua, yang sabit, yang tetap pada pikiran jua dan tidak dapat dilihat dengan mata, iaitu kaul yang pertama ni, kaul pandangan ulama yang menafikan ahwal. Inilah kaul yang pertama, ataupun inilah kaul ulama yang menafikan ahwal, kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil. Ialah kaul yang pertama, ataupun kaul pandangan ulama yang menafikan ahwal, ataupun kaul yang rajih. Boleh belakang tu, kaul Imam Asy'ari. Maka atas kaul ini, kaul Imam Asy'ari ini, sifat Tuhan yang wajib kita mengetahui, jalan tafsil 13 jua. Mana 13? Iaitu dari wujud hingga kalam. Dan yang baki, yang tinggal lagi daripada hak 13 ni, begini jua kita i'tiqad. Dan yang baki sekarang ni wajib kita mengetahui atas jalan tafsir 13
Jua 13 sajalah. Dan yang baki hok tinggal-tinggal lagi sifat Allah Taala tu kan. Begini jua kita i'tikad. Ayat dia gitulah. Jangan baca dak kena tepat wakaf tu. Dan yang baki begini, bukan. Dan yang baki, yang tinggal lagi. Daripada sifat-sifat Allah. Begini jua kita i'tikad. Iaitu sifat maknawiyah yang tujuh ialah sifat kesempurnaan bagi Allah. Inilah maksud wajib kita tahu dengan ijmal. Jadi satu, mana kaul yang pertama daripada dua kaul, dua pandangan ulama di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Sifat, mana sifat maknawiyah ialah sifat yang tidak lebih atas ma'ani, hanya amrun i'tibariyun. Ataupun kalau baca betul kot, amrun i'tibariyun. Erti-erti amrun i'tibariyun, perkara yang sabit, perkara yang tetap pada fikiran akal jua dan tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi kita bicara berkaitan dengan sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi sifat maknawiyah ni, kaunuhu ni, di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah berkhilaf, berselisih pandangan. Berkhilaf di sini, berkhilaf berkaitan dengan kedudukan sifat kaunuhu itulah. Tidak berkhilaf berkaitan dengan kaunuhu tu sifat Allah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ijma' ulama itu sifat Allah. Sehingga kan Mu'tazilah pun berpegang kaunuhu qadiran, sifat Allah. Kita sebut dah minggu lepas. Yang Mu'tazilah tolak, Mu'tazilah ni golongan yang terpesong, yang tergelincir daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Yang Mu'tazilah tolak adalah sifat ma'ani, kudrah, iradah sampai ke kalam. Mu'tazilah menafikan sifat kudrah iradah sampai di, sampai ke kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan. Tidak ada sifat kudrah di zat Allah. Tidak ada sifat iradah di zat Allah. Mu'tazilah menafikan Allah ni bersifat dengan sifat kudrah, Allah ni bersifat dengan sifat iradah sampailah sifat kalam. Lepas tu Mu'tazilah menyatakan Allah Ta'ala ni lemah. Tidak. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Lepas tu keadaan Allah yang kuasa macam mana? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah yang kuasa macam mana? Sebab tidak ada sifat kudrah di zat Allah. Keadaan Allah yang kuasa, kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Itu Mu'tazilah. Badan ni. Kita ahli sunnah wal jamaah, kaunuhu qadiran tu melazimi daripada kudrah. Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran, melazimi. Badan ni. Mu'tazilah walaupun berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran, kaunuhu qadiran bukan melazimi bagi sifat kudrah. Keadaan Allah yang kuasa itu bukan berekeh daripada sifat kudrah. Sebab sifat kudrah tidak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melazimi daripada kudrah. Kita ahli sunnah, kaunuhu qadiran tu melazimi bagi sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Itu melazimi. Faham tak ni? Adapun Mu'tazilah tidak.
Kaunuhu qadiran bukan melazimi bagi sifat kudrah. Sebab Mu'tazilah menafikan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kuasa. Allah kuasa dengan zat. Allah berkehendak, berkehendak dengan zat. Allah mengetahui, mengetahui dengan zat. Degi kot tu. Keadaan Allah yang kuasa, kaunhu qadiran tu ijma', ahli sunnah sama, Mu'tazilah sama berpegang keadaan Allah yang kuasa. Kalau tidak berpegang keadaan Allah yang kuasa serta menyabitkan keadaan Allah yang lemah, oh tu memang kafirlah jadinya. Mu'tazilah tidak menafikan keadaan Allah yang kuasa. Mu'tazilah menafikan sifat kudrah di zat Allah. Jadi Allah, keadaan Allah yang kuasa, ya. Tapi sifat kudrah tak ada. Eh, kuasa dengan zat. Ada ni. Kalau orang jenis pegang gini tau. Orang jenis pegang, pegang Mu'tazilah ni. Kalau tangan dia sakit, tak usah duk tolong. Oh. Dia sakit terlantar, tak usah duk tolong lah. Nak tu, nak ni, ambil sendiri lah. Eh, saya ni tak boleh bangun. Tak boleh bangun apa, kamu ni yang kuasa, kamu yang gagah, gagah dengan zat kan, dengan tubuh kan. Dah tubuh segar mega tu, bangun lah. Ke mana kamu? Dari kata kuasa dengan zat. Sekarang ni zat tubuh dia segar. Lepas tu, kenapa pula kata tak boleh nak nak buat tu, tak boleh nak buat ni? Boleh lah. Sebab apa? Sebab keadaan tubuh kamu ni yang kuasa. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan zat. Zat segar molek, makan banyak. Ha, buat diri lah. Kamu kuasa dengan zat kan? Ke mana? Dah kuasa dengan zat kan? Zat ada tak? Tubuh ada tak? Tubuh ada kan? Ha, dah buat lah. Yelah, tubuh ada pun. Sifat kudrah, ha, tengok tak ada, tak ada sifat kudrah. Dia panggil maknanya, selama ni kita kuasa bukan dengan zat, kita kuasa dengan sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Jadi kalau kuasa tu bukan dengan kudrah, kuasa dengan zat, dengan tubuh kalau kita, mana kalau dia terlantar pun tubuh dia comel kan, tolong buat apa dia? Eh, nak ambil, awak ambil sendiri. Saya tak kuasa. Kamu kuasa dengan zat kan? Kamu kuasa dengan tubuh kan? Apa buatlah. Ha, tengok tu. Mana kuasa tu bukan dengan zat. Kuasa dengan sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Ha, di ketika tu sifat kudrah di tubuh kita, Tuhan tarik balik. Tubuh zat. Oh, makan banyak. Comel loteng tubuh tu. Gemuk tubuh tu. Tapi kalaulah kuasa dengan zat, kenapa tak boleh nak buat sendiri? Sebab kuasa bukan dengan zat. Kuasa dengan sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Ada ni? Ni cerita-cerita tu guru ni. Cerita-cerita guru. Ulama Mu'tazilah ada nama dia. Tapi dia sudah bertaubat jadi ahli sunnah wal jamaah. Tak sebut lah nama dianya. Yang asalnya dia jadi ditinggal Mu'tazilah ni, ni cerita-cerita. Jadi bini dia ahli sunnah. Suami dia ni ulama Mu'tazilah. Badan ni. Selesai dah serang, bini dia nak lagi. Suami dia kata, "Dak rok dah. Tak rok kenapa? Tubuh ada tu. Tubuh ada kan? Kenapa tak rok?" Sebab tenaga habis. Kamu kuasa dengan tubuh, bukan kuasa dengan dengan tenaga. Faham tak ni? Ke tak faham langsung ni? Tengok nampak macam tak faham. Dah sekarang ni selesai dah serang. Lepas tu, bini dia ahli sunnah ni nak lagi. Tok laki dia hak Mu'tazilah ni kata, "Dak rok dah. Tak rok apa dah. Kamu kuasa bukan dengan tenaga. Kamu kuasa dengan zat, dengan tubuh. Kan tubuh ada tu kan?" "Oh iyalah, tubuh ada, tapi kuasa tak ada." Ha, maknanya kuasa dengan dengan tenaga, bukan dengan tubuh. Macam tadi lah. Kalau lah Mu'tazilah dia terlantar, tak usah tolong. Sebab apa? Sebab kuasa dengan tubuh, dengan zat, bukan kuasa dengan tenaga. Ha, buat sendirilah.
Tengok tu kan, tubuh comel. Tapi hak tak adanya kudrah, tenaga hak di tubuh ni Tuhan tarik dah. Tak ada tenaga. Ha, mana tak boleh nak gerak, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi zat tubuh comel. Ha, tu mana apa ni? Hak kita kuasa selama ni bukan dengan zat, bukan dengan tubuh, tapi kuasa dengan kudrah, tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita. Ha, dia gitu. Dia kemudian dalam Al-Quran pun tak cerita. Allah bersifat dengan sifat kudrah, Al-Quran pun tak cerita. Al-Quran sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Taala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, amat kuasa. Tak sebut ada sifat kuasa, sifat kudrah di zat Allah. Tapi dia panggil dilalah iltizamiyah dia panggil. Mana apa ni? Dah bila Tuhan kata Tuhan yang amat kuasa, lazimlah bahawa ada sifat kuasa di zat Allah. Ha ni. Pandai ni. Dia lah iltizamiyah. Sekarang ni Tuhan royak. Dan ia ya Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Patut amat kuasa? Melazimi akan sifat kudrah ada di zat Allah. Ha, tu. Bukan dalil secara terang. Sebab tu Mu'tazilah menafikan sifat kudrah di zat Allah tidak dihukumkan kafir. Selagi Mu'tazilah berpegang keadaan Allah yang kuasa. Zat Allah ni zat yang qadir, zat yang kuasa. Menafikan zat Allah yang kuasa dengan menyatakan Allah ni lemah tu jelaslah bukan Mu'tazilah tu. Ha tu kafir terus tu. Dan Mu'tazilah tidak menafikan Allah yang kuasa. Allah bersifat dengan keadaan yang kuasa. Dia yang kuasa tu bukan sifat. Keadaan Allah yang kuasa tu sifat. Yang kuasa pada itu bukan sifat. Itu isim fa'il. Zatun mutasifun bil qudrah. Faham tak ni? Yang kuasa. Macam kita. Kita cakap hak-hak kita ni lah. Macam sebut tadi kan, cakap kita. Kita kuasa dengan tenaga qudrah yang Tuhan letak di kita. Kita cakap uzuhi. Tapi kita maklum lah. Kuasa kita ni majazi je. Hakikat Tuhan belaka. Jadi sekarang ni, yang kuasa, yang kuasa. Contoh laginya, yang mengetahui. Yang kuasa, yang mengetahui ni kena kepada zat ke kena kepada sifat? Yang kuasa, yang mengetahui kena kepada zat ke kena kepada sifat? Kena kepada zat. Yang kuasa, yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar kena pada diri kita. Diri kita yang kuasa, diri kita yang mengetahui, atau kena ke zat. Itu bukan sifat. Yang kuasa, yang mengetahui itu bukan sifat. Sifatnya apa? Keadaan yang kuasa, atau bawa sifat. Sebab tu kita dahulu jangan lupalah, dalam kitab Hidayatul Salikin kita, kitab yang kedua tu, sifat yang ke-14, kalau hok nipi, kita di Masjid Bukit Payung ni banyak pakai hok nipi. Kalau hok nipi, sifat yang ke-14, qadirun, muridun, alimun. Apa dah ni? Kalau hok tebal, kalau hak tebal, jangan pakai kita ni hak tebal. Hak tebal, yang ke-14, kaunuhu qadiran. Yang ke-15, kaunuhu muridan. Nah, tu. Nah, jadi, kalau kata sifat yang ke-14 tu qadirun, muridung tu, dalam kitab Idatul Salikin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Jawi, hak paling tua yang berada di pasaran. Kitab Bidayatul Hidayah. Waktu saya baca subuh pagi Jumaat. Tauhid sifat 20.
Bukan Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu kita Arab. Yang diterjemahkan kepada Rumi. Bidayatul Hidayah Tauhid Sifat 20. Karangan Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni adalah guru kepada Syekh Abu Samad Al-Falimbani. Siapa Syekh Abu Samad Al-Falimbani? Tak tahu. Siapa Alfonso? Tahu. Alfonso apa? Oh, Alfonso tahu. Alfonso tahu. Alfonso Albuquerque apa tu? Eh? Sebut tu anda tau. Oh, tu sekolah tu lah. Oh, Portugis tau ke apa? Oh, Alfonso tahu. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ke kerana tak ada Datuk Seri di hadapan? Kena sebut Datuk Seri Syekh Abdul Samad. Itu baru kenal. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Oh, dah kenal nanyalah kita. Dah kenal tak usah baca lah kitab kedua. Dah kenal kau. Kita baca sejelah hari ni. Tu apa nak baca kitab kedua? Tuang ni dah kenal. Nak baca buat apa? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tu tuang kepada kitab yang kedua Hidayatul Salikin. Nah tu kata. Dah kenal Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Oh, kita dah usah baca lah kitab Hidayatul Salikin kau kalau gitu. Nah tu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Hidayatul Salikin kitab yang kedua. Jadi Syekh Muhammad Zain tu guru. Syekh Abdul Samad tu murid. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ni kitab Tauhid Jawi yang paling tua. 1170 Hijri. Ha, Hidayatul Salikin 1192-93 gitulah. Hijri. Mana 1192 Hijri. Mana antara Bidayatul Hidayah hok guru Syekh Muhammad Zain dengan Hidayatul Salikin hok murid Syekh Abdul Samad, dia senggang 22 tahun Hijri. Jadi bukan kata Hidayatul Salikin saja. Sifat yang ke-14 Qadirun. Kitab Bidayatul Hidayah pun sifat yang ke-14 Qadirun. Cuma kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, di tepi itu dia ada nota kaki. Nota kaki itu ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fathani. Nota kaki di tepi itu. Siapa pula Syekh Ahmad Al-Fathani? Tuang kitab Faridatul Faraid. Faridatul Faraid kita ni pati paridah. Pati paridah ni ni dirumuskan oleh Haji ni Abdullah Al-Jambui. Hak ni hak Fatoni. Hak ni hak kediam dah pati paridah ni. Dirumuskan daripada kitab Faridatul Faraid Syekh Ahmad Al-Fathani. Faridatul Faraid 13 Hijri. Kemudian sangat dah. Jadi di nota kaki Bidayatul Hidayah tu, hak Syekh Muhammad Zain tu, nota kaki di tepi tu adalah hak Syekh Ahmad Al-Fathani. Dia ada tulis di tepi tu, yang aula, yang seeloknya kaunuhu qadirun lah, bukan qadirun muridun. Dia tak kata salah. Ni mana orang dulu ni dia tak mudah-mudah nak menyalahkan. Cuma seeloknya kaunuhu qadirun lah, kaunuhu muridan. Tak salah qadirun muridun gitu. Sebab qadirun muridun bukan bicara sifat, bicara zat yang bersifat dengan kudrah, zat yang bersifat dengan iradah. Pada ni ni macam kalau kita misal kita, kita yang kuasa, yang mengetahui. Bukan cerita sifat. Cerita zat kita ni, diri kita yang kuasa. Zat kita, diri kita yang mengetahui. Itu bukan bicara sifat. Ada ni. Jadi bicara sifatnya apa? Kaunuhu tu, keadaan yang kuasa, keadaan yang mengetahui, itu sifat. Tapi salah je kalau kata qadiru murir. Tak salah. Cuma aula dia. Macam dalam jadual kita ni lah. Dalam jadual kita ni, ni saya sebut minggu lepas. Saya sebut minggu lepas.
Jadual ni dia wujud kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayyah sama' basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Sama macam dia tu salikin kita. Tak ada apa-apa. Faham tak ni? Cuma aulanya kaunuhu qadirun. Salah ke qadirun? Dah. Tapi qadirun tu yang kuasa bukan bicara sifat. Dia buat mudah-mudah je lah. Yang kuasa tu bukan nak cerita yang kuasa. Nak cerita keadaan Allah tu yang kuasa. Yang berkehendak nak cerita keadaan Allah yang berkehendak. Di mana apa? Dia tasamuh dia buat mudah-mudah. Gitu je. Tak kata salah. Ada ni. Dah kita idatu salikin. Qadirun muridun. Kita baca kitab yang kedua. Kitab Bidayatul Hidayah tu. Kitab jawi lama sifat 20 yang paling tua yang ada di pasaran sekarang. 11-11 70 Hijri. 1756 Masihi. Qadirun muridun juga. Cuma Syekh Ahmad mengatakan aula kaunuhu qadirun lah. Nak comel dia gitu. Jadi keadaan yang kuasa itu sifat. Yang kuasa tu zat. Zat yang bersifat dengan kudrah. Jadi hak berkaitan dengan keadaan Allah yang kuasa, hak ni ijmak. Apa anda ni? Sifat kudrah, sifat iradah ada dak di zat Allah? Mu'tazilah menafikan. Mu'tazilah menolak sifat kudrah di zat Allah Taala. Tidak ada sifat kudrah di zat Allah, tidak ada sifat iradah di zat Allah. Tapi Allah kuasa, kuasa dengan zat. Allah berkehendak, berkehendak dengan zat, bukan dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat iradah sebagaimana kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan salah faham. Bukan maksud Mu'tazilah menafikan sifat kudrah iradah. Mu'tazilah berpegang Allah lemah. Berpegang Allah lemah bukan Mu'tazilah tu kapi teruk. Ada ni. Sebab saya pernah dengar satu kuliah tepat besarlah. Dia cerita bab firqah-firqah. Kumpulan-kumpulan yang terpesong. Di antaranya Mu'tazilah yang menafikan, yang menolak sifat kudrah iradah di zat Allah. Lepas tu di penghurah, maknanya Mu'tazilah berpegang Allah lemah. Ay, tak kena hurah gitu. Berpegang Allah lemah tu kafir. Dan Mu'tazilah menafikan sifat kudrah di zat Allah. Mu'tazilah menafikan sifat kudrah di zat Allah, tapi Mu'tazilah tidak menafikan keadaan Allah yang kuasa. Hal tu tetap dah qadir Allah yang amat kuasa. Menafikan qadir Allah memang kafirlah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Yang mengetahui. Menafikan Allah yang kuasa. Tapi bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menafikan Allah yang kuasa. Tidak menafikan Allah yang mengetahui. Dia menafikan sifat kudrah, sifat ilmu di zat Allah. Allah yang kuasa, kuasa dengan zat. Allah yang mengetahui, mengetahui dengan zat. Ada ni. Itu hak sifat maknanya. Ini hak maknawiyah. Maknanya ni ijmak sifat Allah. Cuma kata khilaf dua kau, dua pandangan ni khilaf pada apakah makna kaunuhu qadirun tu. Apakah pengertian kaunuhu qadirun? Pertama, kaunuhu qadirun ni maknawiyah tu lah. Jadi kita buat misal satu lah, kaunuhu qadirun. Kaunuhu qadirun sampailah kaunuhu mutakalliman. Maknawiyah. Ni boleh balik tengoklah ni. Dia ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah bawah. Oh, atas tu sifat istighna, sifat iftikar. Kalau ada hok ambil itu, jangan ambil sajalah, tengoklah dalam tu.
Tengok tulisan pun besar juga ni, bukan halus. Macam sebut minggu lepas lah, cuma dalam jadual ni dalilnya dalil ayat Al-Quran. Apakah dalil sifat wujud Allah? Dalilnya khalaqallahu samawati wal ard. Ha, tu dalil sifat wujud Allah. Dalil sifat wujud Allah khalaqallahu samawati wal ard, menjadi oleh Allah akan langit dan bumi. Betul ke dalil wujud khalaqallahu samawati wal ard? Betul. Ha? Dalil sifat wujud khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard, menjadi oleh Allah akan langit dan bumi. Betul ke dalil wujud? Ni cerita Allah buat langit bumi, bukan cerita Allah wujud. Dah kalau kata Allah buat langit bumi, Allah ada dah ke tak ada? Allah tak ada, tapi Allah buat langit bumi, tapi Allah tak ada. Itu dalil Allah ada lah tu. Dia panggil dalil secara dimni. Dalil secara panggil apa? Secara kandungan. Dalil secara tak langsung, kau panggil apa? Ya? Dalil bukan secara direct. Khalaqas samawati wal ard, menjadikan ya Allah akan langit dan bumi. Itu dalil langit bumi ni makhluk Allah. Allah yang jadikan. Ha, betul lah. Khalaqas samawati wal ard tu memanglah dalil Allah yang buat langit bumi. Tapi apabila Allah buat langit bumi, Allah ada ke tak? Ada lah. Dia dalil wujud ni, dalil kidam, dalil bakok, dalil wujud lah ke? Dalil kidam bakok. Dalil kidam huwal awwalu wal akhiru. Dalil baqa' wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala ada sebelum ada apa-apa. Allah Ta'ala kekal selepas dia kesemuanya binasa. Jadi Allah Ta'ala ada sebelum ada apa-apa. Itu mana al awwalu, itu dalil Allah wujud. Dalil kidam pun dalil wujud, dalil baqa' pun dalil wujud. Kalau kata dalil esa, ha, dalil esa dalam kitab, dalam jadual ni, qul huwallahu ahad, itu dalil esa. Kata oleh ya Muhammad, ya Allah Tuhan yang esa. Ada tak Tuhan? Ada tak? Ada lah. Itu dalil secara dimni, dia kata. Secara panggil pun sekarang ni, bukan secara soreh. Secara soreh, secara terang-terang, tidak. Ya, tak ni? Contohlah. Ni biasa tunggu saya buat contoh. Orang mari rumah kita, tanya anak kita, ayah dia kedok rumah? Dia tanya. Anak kita jawab, ayah makan nasi. Budak pun, orang tanya soalan lain, dia jawab soalan lain. Orang tu tanya, ayah ada kedok, bukan tanya ayah tengah buat apa. Ayah ada kedok, jawapan dia ada ataupun tak ada. Yang dia makan nasi tu kenapa? Bukan tanya ayah sedang buat apa. Tapi budak, ayah ada dok rumah? Ayah makan nasi. Yelah makan nasi, ada kedok. Ayah makan nasi, tengah makan nasi tu, ada kedok. Bodoh kau tu ni. Allah, tengah makan nasi tu ada lah. Ada ni. Tapi betul lah budak tu jawab, bukan soalan. Soalannya ayah ada ke tidak? Jawablah ada. Sedang buat apa? Sedang makan nasi. Barulah betul dengan soalan. Orang tanya, ayah ada ke tidak? Ayah sedang makan nasi. Ha, faham tak? Faham tak ada? Faham lah ada. Kalau tanya lagi dah cerdik lah. Ada ni. Jadi dalil wujud tu dalil mana pun, sifat mana-mana pun jadi dalil wujud belakalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jadual ni dalil kepada sifat kudrah. Dan Allah Ta'ala atas tiap sesuatu amat kuasa. Dan Allah amat kuasa ni ada ke tak Allah ni? Yelah, Allah memang amat kuasa. Tapi Allah tak ada. Kalau tak ada, Allah tak ada, tak ada lah amat kuasa tu. Ha, tu dalil wujud belakalah.
Nah, tapi dah ni buat dalil wujud, khalaqas samawati wal ardh. Ni dalam ayat Quran belaka dalam ni. Boleh baca belaka tu ayat Quran pun ada baris belaka tu. Cuma dalam ni dia ada ni takluk-takluk ada dalam ni ni. Takluk. Kudrah iradah takluk pada jaiz. Samak basar takluk pada maujudat. Ilmu kalam takluk pada wajib mustahil jaiz. Ha, adalah kedalam kita ngaji takluk dahulu. Macam kita ngaji dah buat takluk dahulu kan. Sifat ma'ani hak tujuh kudrah sampai ke kalam. Yang tiada ada ta'aluk adalah sifat hayah. Tak ada ta'aluk. Ta'aluk ni apa panggil apa? Khija'an. Tagang, fungsi. Kudrah, ta'aluknya mengada, meniada. Iradah sifat. Ta'aluknya khija'annya. Khija'an iradah menentu, menetapkan. Itu ta'aluk dia panggil. Pada ni. Samak, basar itu sifat. Ta'aluk samak basar, mendengar dan melihat. Itu ta'aluk. Hayah, hidup. Ta'aluknya menghidupkan. Tidak ada ta'aluk hayah. Menghidupkan itu ta'aluk kudrah. Dia gitu. Jadi, hak sifat ma'ani yang tujuh. Malaikat sifat hayah. Enam yang ada ta'aluk. Kudrah, iradah, ilmu, samak basar, kalam. Kemudian ingat dah dahulu. Hak enam sifat yang ada takluk tu bagi tiga pula. Dua, dua, dua. Kudrah, iradah bertakluk pada perkara yang jaiz. Mumkinun, mumkinun tu lah. Perkara yang harus ada, harus tiada. Kemudian samak basar bertakluk pada maujudat. Allah mendengar akan benda yang ada. Allah melihat akan benda yang ada. Sama ada benda yang ada, perkara yang ada tu koding ke baharu. Allah mendengar dan melihat sekalian. Mana maujudat yang koding? Perkara yang ada yang koding. Zat Allah maujudat ada koding. Sifat kudrah iradah Allah ada koding. Allah yang bersifat dengan samak basar mendengar dan melihat akan zat Allah yang koding. Allah yang bersifat dengan samak basar mendengar dan melihat akan sifat kudrah iradah Allah yang qadim. Janji ada Allah mendengar dan melihat. Tapi Allah mendengar dan melihat akan zat Allah, mendengar dan melihat sedia kala. Ta'aluk, tanjizi, qadim. Ingat dah dulu. Kemudian kita ada ke tak? Kita ada. Ada kita baharu. Allah mendengar dan melihat dah kita. Allah mendengar dan melihat kita sebab kita ada. Bila Allah mendengar dan melihat akan kita ni? Selepas kita diadakan. Tanjizi hadis. Kita dahulu ni. Pandai ni? Maujudat akan ada. Allah mendengar dan Allah melihat. Adapun ilmu dan kalam. Takluk pada wajib, mustahil dan jaiz. Hak wajib, zat Allah, sifat Allah. Allah mengetahui. Takluk kalam pun bertakluk pada yang wajib. Perkara yang mustahil, Allah mengetahui. Allah mengetahui. Allah mengetahui perkara mustahil yang tak ada. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Anak Allah, Allah Ta'ala mengetahui, tak ada bagi Allah. Isteri Allah, Allah Ta'ala mengetahui bahawa tak ada bagi Allah. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil. Hak tak ada, Tuhan tahu juga. Tahu kok jalan tak ada lah. Tapi hak tak ada ni, Tuhan melihat ke tak? Anak Allah, Allah melihat ke tak? Isteri Allah, Allah melihat ke tak? Tidaklah sebab tak ada. Mendengar, melihat hanya takluk pada maujudat, perkara yang ada. Anak isteri Allah, perkara yang tak ada. Dan tak terima akal nak kata ada sama sekali. Tak ada dan tak terima ada sama sekali. Anak orang mandul, tak ada juga. Tapi akal boleh terima. Tiba-tiba mengandung. Akal boleh terima. Harus ada. Tapi masa tu tak ada. Tapi anak siapa ni memang tak ada. Dan akal tak terima nak kata ada.
Allah melihat tak? Tak melihatlah, tak ada. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Hak mustahil pun Allah Ta'ala tahu juga. Tahu tak ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala anak dan isteri. Jadi ilmu ngekalam dia takluk yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz, yang harus. Ha, itu dia ada tu. Boleh baca dah. Kemudian di bawah tu ada pun jadual ini, maka diregisterkan. Lepas tu mana? Alik kanan. Ini jadual sifat 20 yang diatur, diperbuat oleh As-Sayyid Ahmad bin Armarhum As-Sayyid Hussein Al-Aidarus. Bukan Sayyid Abdul Rahman, Sayyid Ahmad bin Sayyid Hussein Al-Aidarus. Bangsanya Terengganu, peranakannya cabang 3. Terengganu peranakan lahir cabang 3 kampungnya. Ni pesing kita jauhi sungguh ni. Kita nak baca saat ni pun jadi semabu. Sayyid Ahmad bin Sayyid Hussein Al-Aidaru bangsanya di situ Terengganu peranakannya, dilahirkan cabang 3 kampungnya. Ni pesan yang kita jauhi lama ni. Gitu ditulis. Pelajaran bagi kanak-kanak laki-laki dan perempuan di dalam agama Islam fardu ain atasnya. Yang mentasahihkan ini jadual Muhammad Syafi'i bin Muhammad Amin, wakahnya kembok Terengganu. Ini yang mentasahihkan jadual ni. Siapa? Muhammad Syafi'i bin Muhammad Amin, wakahnya kembok Terengganu. Tahu tak wakahnya kembok? Orang Terengganu pun tak tahu. Dulu ada tulis tepi jalan wakahnya kembok, sekarang tak ada dah. Dulu ada. Kita mari daripada Sipampak Pulau Musang tu. Kita mari dari Sipampak Pulau Musang tepi laut tu, kita pergi kepada Sekolah Ustaz Ahmad. Dari Sipampak Pulau Musang kita pergi kepada Sekolah Ustaz Ahmad. Kita pergi tu dia ada selekor dekat loji air tu belah kiri tu kan. Dekat tu lah dia ada sayabok tepi jalan wakah nyokmo. Dulu ni tak ada dah lah ni. Cari-cari tak ada. Dulu losong tu dia panggil wakah nyokembo. Wakah nyokembo. Tapi rasanya wakah nyokembo di Terengganu kita ada lagi tempat lain, bukan losong je. Mana sekarang ni wakah nyokembo tu losong Haji Mak Syafi'i. Siapa Haji Mak Syafi'i? Tuan Guru Haji Mak Syafi'i losong. Siapa? Inilah Muhammad Syafi'i bin Muhammad Amin. Jadi yang mentasihkan jadual ni, ni Tuan Guru Haji Mak Syafi'i losong. Tidak tulis pun Tuan Guru tulis. Yang mentasihkan jadual Muhammad Syafi'i bin Muhammad Amin. Muhammad Syafi'i mana kita ni? Lepas tu mana tempat dia? Wakah nyokembo. Pening pula nak cari. Tak ada orang losong sini. Memang tak panggil langsung dah ke wakah nyokembo situ. Memanglah sekarang ni losong Haji Mak Syafi'i betul dah. Tapi nama asal wakah nyokembo. Tu nama asal. Ha, ni tu di situ dua ni. Wakah nyokembo. Jadual ni 1348 Masihi. 1348. Dekat-dekat nak 100 dah. 1348. Hok dalam jadual ni jadilah segala akaid itu 68. Yang masuk pada kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. 68. Ini kata 68 ni. Kita biasanya 50. Ini 68.
Macam mana susun 68? Tengok dah jadual tu dia susun. 68 tu. Jadi keluar jumlah jadi 68 tu. Keluar jumlah jadi 68 tu. Ha, dia susun macam mana dalam dalam jadual dia. Dalam jadual dia. Jadi banyak sebab apa. Kita selain daripada hak sifat 20 ni. Selain daripada sifat Rasul, ditambah laginya masuk di bawah kata Muhammadur Rasulullah, sifat sidik lawannya kazib, amanah lawannya khianat, tabligh lawan dia kitman menyembunyi, fatanah lawan dia bodoh, baladah, lapan dari situ. Ha, kemudian sifat harus satu, berperangai dengan perangai manusia. Sifat mustahil satu, mustahil tidak berperangai dengan manusia. Jadi tambahlah tu, jadi banyaklah. Kemudian pula hak masuk dalam Muhammad Rasulullah, beriman dengan segala malaikat. Itu maksud juga. Mustahil tiada malaikat. Beriman segala kitab, mustahil tiada kitab. Beriman segala rasul, mustahil tiada rasul. Beriman hari kiamat, mustahil tiada hari kiamat. Jadi 68 sungguhlah. Ha, pada ni, hak tulis je sebenarnya. Cuma jadi ecek, ecek, ecek. Jadi 68. Tak usah jadi pelik lah. Cuma dibagi tu jadi banyak. Jadi lebih hak, daripada hak kita biasa duduk bilang. Ada ni. Hak ni kalau ada ambil tu, buat frame boleh. Buat frame boleh. Letak tempat-tempat rendah sikit. Jangan buat tinggi-tinggi. Tak boleh nak baca. Berendah sikit. Biasa duduk mana? Biasa duduk di kursi malah tu kan? Ha, bubuh tepi dinding kursi malah tu. Ha, ni. Ha? Kalau kau puang, ha, buang bubuh dapur. Ha, tengok, belan-belan tengok. Dah boleh baca je. Bukan-bukan tulisan pun kasar. Boleh baca. Cuma hak minggu lepas, hak saya sebut minggu lepas tu, dalam hak FB tu ada tanyalah. Macam mana mereka nak dapatkan jadual ni? Waktu Allah malam lah tanya admin ya. Warna Nazri. Nak buat warna tu. Sebab nak lipat tak boleh. Pandang ni. Dia tak boleh lipat. Ni kertas licin nak lipat warna. Dia gulung-gulung-gulung-gulung. Pandang ni. Dah gulung-gulung boleh poh. Boleh? Gulung-gulung-gulung poh. Boleh? Tapi kena buat bekas molek lah. Kalau tidak sampai lek lenyek. Lepas tu, hok gulung-gulung hok beli tu, jangan pakai gulung sampai ke sudah. Sampai tak buka langsung. Ni sebagian dia, sebagian mudah. Mudah kita nak ingat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Atas sekali tu, sifat istighna, sifat iftikar. Ha, sifat istirnak dia pun panah. Wujud, kidam, bakok, mukhalafah, qiyamuhu, binafsih, samak, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu takliman. Ha tu, sebelah. Iftikar ada 9. Wahdani, kudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan. Ha, 9. Dia bagi dah tu. Istirnak, iftikar, makna kepada ilah. Sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Tapi kita kena belajar. Kalau kita tak belajar, kita tengok jadual tu, tengok mana apa kan? Tikus tengok apa macam tu? Lah, pepatah tu lah. Tikus tengok apa? Dan kalau kita dah belajar, betul lah macam tikus tengok tu lah. Tikus tengok apa, tak tahu lah. Apa patah tu. Mana kita belajar, dan kita pun takluk-takluk pun lepas dah. Dia pun cerita sini takluk. Kalau kudur iradah, takluk pada perkara yang harus. Kalau samak basar, bertakluk pada maujudat, benda yang ada. Ilmu dan kalam, bertakluk pada wajib, mustahil, jaiz yang harus. Kudrah iradah hanya bertakluk pada perkara yang harus. Yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Mana yang wajib? Zat Allah, sifat Allah,
Adakah kudrah berkait kudrah iradah? Iradah menentukan akan zat Allah ni begian-begian. Tak berkait. Yang wajib zat Allah, sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah juga. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Adakah iradah yang menentukan? Tak ada. Tidak berkait. Itu perkara mustahil yang memang tak ada sedia kala. Jadi anak isteri Allah ni perkara mustahil yang memang tak ada sedia kala dan tak terima ada sama sekali. Jadi anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, iradah menentukan tak ada, tidak berkait. Kudrah iradah berkait dengan perkara yang harus. Inilah kita ni lah. Harus ada, harus tiada. Berkait dengan kudrah dan iradah. Badan. Perkara wajib, perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Mana macam saya sebut sebelum ni. Kalau orang tanya, Allah kuasa, Allah amat kuasa. Allah amat kuasa. Allah kuasa tak buat Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua tu mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah. Dan Allah kuasa ke tak? Tidak berkait dengan kudrah. Nak kata kuasa macam mana? Lemahlah. Lemah ni kalau di kalau kuasa, di bawah kuasa kudrah, tiba tu tak boleh buat. Apa panggil lemah? Sekarang ni perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah. Maka tak timbullah kuasa ataupun lemah. Faham tak ni? Allah kuasa tak nak menjadikan Tuhan yang kedua. Allah kuasa tapi Allah tak buat. Tak betul jawapan tu. Sebab Tuhan yang kedua perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Allah amat kuasa. Ya, Allah amat kuasa. Allah kuasa tak nak buat anak Allah seorang, isteri Allah seorang. Anak sekitar mustahil. Kuasa ke tak? Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Habis takat tu je. Kalau saya pernah sebut sebelum ni, dia tanya soalan pelik. Allah kuasa tak buat benda berat? Allah kuasa lah buat benda berat. Tu bukit tu berat tu. Batu tu berat Allah buat. Dan ni berat pelik ni kata. Berat pelik macam mana? Berat punya berat punya berat. Allah pun tak boleh nak akak. Kuasa tak Allah buat benda berat seumpama tu? Pengong itu nak jawab. Nak jawab ke mana? Apa apalah dia tanya gitu. Dia tanya mula-mula tu soalan mudah. Allah kuasa tak buat benda berat? Kuasa lah. Tu batu besar tu berat tu kan? Kuasa Allah yang buat tu. Bukan berat umpama batu tu. Tak berat macam mana. Berat punya berat punya berat. Akhirnya Allah pun tak boleh nak akal. Kata dia fikir, Wan. Jadi kalau benda berat Allah tak boleh nak akal tu mustahil gitu. Berat tak berat pun benda tu tetap makhluk. Berat mana pun benda yang Tuhan buat, dia panggil makhluk. Makhluk ibu kekuasaan Allah Ta'ala berlaku lah. Tapi kalau makhluk Allah, akhirnya Allah tak boleh nak akak, tu mustahil. Tapi soalan tu kita dengar mula-mula tu, kita ingat soalan mudah. Kena dia punya sambungan dia tu. Bukan macam batu tu dia kata. Berat pelik dia sampai ke Allah salah buat bang kali. Akhirnya Allah tak boleh nak akak. Ini kata akalan orang sekarang ni. Perkara mustahil tidak berkait dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita baca dah yang pertama tu. Tapi baca dah hura molek tu. Kita baca semula dalam minggu depan tu. Kitab yang kedua tu. Biarlah Syekh Abdul Somad tak kenal pun kita baca kat kitab dia. Lama-lama kenal lah tuan dia. Lama kenal lah tuan dia. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Satu sifat yang tidak lebih atas ma'ani hanya amburung aktibari. Wallahu'alam. Dia kadang-kadang setengah teguh ni dia ada sebut nama tuan kita.
Saya hanya qalal muallifu rahimahullah. Ha gitu kan. Pasang dak mula-mula saya nak start tu kan. Qalal muallifu rahimahullah. Berkata pengarang rahimahullah. Ke dak faham qalal muallifu tu? Pis tengah tunggu dia nak sebut qalal muallifu. Ha qala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Disebut nama. Mana tiap-tiap kitab tu tidak kata qalal muallifu rahimahullah, disebut nama tu. Qala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Baru-baru ingat nama tau. Kalau mula gitu. Tapi hak biasa tunggu saja dah sebut nama, disebut qalal muallifu je. Ini kitab Hidayatus Salikin muka surat 9. Ini pi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faham tu? Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa nafa'ana mudah-mudahan bermanfaat akan kami, akan daku bi'ulumihi dengan sebab ilmu pengarang ni. Amin. Ha tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumihi amin. Mudah-mudahan beri manfaat akan daku dengan sebab kita karangan pengarang. Ketiga, tabligh. Artinya, erti tabligh menyampaikan. Tabligh terjemahan dia panjang, menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, menyampaikan dia akan barang kepada segala makhluk. Jadi terjemah dia panjang. Yang pertama sidik, artinya benar, pendek je. Kedua, amanah, artinya kepercayaan. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan segala. Oh, panjang pula jadinya. Di tabligh, menyampaikan. Dia kalau kira kitab, dia panjang sikit tu. Tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Ini terjemahan dia ni. Tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, menyampaikan dia akan barang kepada segala makhluk. Ah tu panjang. Tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyampaikan segala barang, segala hukum-hukum yang disuruhkan mereka itu, segala rasul, menyampaikan dia akan barang, akan hukum kepada segala makhluk. Itu sifat yang ketiga daripada tiga sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara ijma, secara ringkas. Nabi rasul pilihan Allah pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan nisbah seorang manusia. Jadi Nabi Rasul ni pilihan Allah, lantikan Allah. Allah memilih pada azal. Allah memilih pada azal. Bukan kata Allah tengok ramai-ramai ni, siapa hok juru, nampaklah Muhammad, Allah pun ambil Muhammad. Oh, dah cakap gitu. Ada ni. Allah memilih ni pada azal. Bukan kata siapa masa di Mekah ni, sesak lama dah orang Mekah ni, puak jahiliyah ni, Mekah ni, Allah Ta'ala tilik dalam ramai-ramai Mekah, oh Muhammad ni berjuru, ambil Muhammad eh. Allah ni macam rakyat memilih pemerintah ke mana. Tengok nak pilih hak mana, hak berjuru sikit eh. Tengok, oh pilih hak tu lah. Gitu lah pilih. Allah memilih pada azal. Jadi Nabi Rasul ni pilihan Allah, pastilah di kalangan manusia yang sempurna
Kamal Bashari dia panggil. Sempurna ni sebuah seorang manusia lah. Sebab Nabi Rasul bukan Tuhan. Nabi Rasul manusia, hamba Tuhan, utusan Tuhan, pilihan Tuhan. Tapi tetap manusia, manusia biasa. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ni manusia seumpama kamu, tetapi diwahyukan. Ada. Maksudnya apa? Nabi Rasul ni manusia, bukan Tuhan. Tapi manusia pilihan, bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Itu kita pegang secara ijmal. Ha, pegang secara tafsilnya, dalam kitab kita ni lain sikit lah. Tiga sifat. Kita biasa duduk ngaji, empat sifat. Ha, sifat yang keempat adalah sifat fatanah. Atau sifat yang keempat. Jadi atas jalanan, sifat Rasul ni tiga. Fatanah tu sudah masuk dalam tabligh. Nak menyampaikan, pastilah Rasul tu seorang yang cerdik. Kemudian kita terdahulu sifat yang kedua, sifat amanah. Amanah berjuruh sama sekali tidak melakukan perkara yang ditegah, yang dilarang. Walaupun larangan tu larangan makruh, mustahil berlaku di Rasul. Larangan tu khilaful aula, mustahil berlaku di Rasul. Faham tak ni? Bahkan di Nabi, di Rasul ni sendiri, perkara haruh pun tak berlaku. Haruh syarak tu lah. Haruh syarak. Kan kita kan hukum syarak ada lima. Wajib, sunat, haruh, haram, makruh. Di Rasul ni, perkara haram sama sekali tidak berlaku. Makruh pun tidak berlaku di Rasul. Sebab makruh-makruh perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah Rasul buat perkara yang dibenci oleh Allah. Adapun kita ni makruh je dah. Ah makruh tak apalah. Bukan haram pun. Makruh mana apa tu? Perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi kita letak makruh je. Jadi kita ingat. Sebab apa? Sebab sedap. Tak ada benda makruh ni tak boleh makan nasi. Kenapa dia? Budu, peta, jering, wakedah. Tak makan nasi lah kalau tak ada. Akhirnya makruh je. Jadi Rasul mustahil berlaku perkara makruh. Sebab perkara makruh perkara dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Rasul ni perkara haruh pun tak berlaku di Rasul. Di Rasul ni sama ada wajib sunat. Perkara haruh macam mana? Rasul makan, Rasul minum, Rasul tidur. Makan, minum, tidur Rasul ni untuk dapat kekuatan untuk beribadah. Nak Rasul makan, minum, tidur ni nak tunjuk contoh kepada umat. Memanglah makan, minum, tidur ni hukum asalnya haruh. Tapi bukan jadi haruh dah lah. Kalau makan, minum, tidur tu untuk beribadah. Makan, minum, tidur untuk berdakwah. Jadi makan, minum, tidur tu ibadah, wajib sunat, wajib sunat. Itu sahaja yang berlaku di Rasul. Haram memanglah dak sama sekali. Makruh pun tidak. Khilaful aula pun tidak. Hak haruh pun tak berlaku di Rasul. Hak haruh asal tu berlakulah di Rasul. Makan, minum, tidur tu. Tapi di Rasul tak jadi haruh. Sama ada sunat ataupun wajib. Hak di Rasul. Pandai ni? Kita pun kalau ikut jalanan Rasul, jalanan Nabi SAW, kita hidup atas jalanan agama. Bila kita kata kita hidup atas jalan agama, wajib sunat. Kalau kita kan, kita hidup atas jalan agama. Ha, kalau jalan agama, wajib sunat. Kan ada ni? Kalau sebut kata kita hidup atas jalan agama, kehidupan kita wajib sunat. Tak lagi daripada dua tu. Kita hidup jalan agama. Makan, minum.
Kita makan minum, kita cari nafkah. Atas jalanan agama, kita cari nafkah molek. Tak caput dengan hak haram, hak syubhah. Ha, tu ibadat tu. Bukan haram. Bukan wajib tu. Kita kena cari rezeki. Rezeki yang halal. Faridatun. Talabul halal tu faridatun. Tuntut rezeki yang halal tu wajib. Faham tak ni? Jadi kalau kita hidup atas jalan agama, memang wajib sunat, wajib sunat. Kita makan minum kerana kita nak buat ibadat. Ha, makan minum kita boleh pahala, bukan haram. Kita tidur sebab apa? Nak jadi sehat badan. Esok boleh bangun pula, boleh beribadah, boleh belajar, boleh cari nafkah wajib. Kemudian kalau ada rezeki lebih nak sedekah jariah. Tidur tu ibadat, bukan perkara haram. Hukum asalnya harus syarak lah hukum asal. Bukan kata makan, minum, tidur harus pada syarak. Buat tak berdosa, tinggal. Mana buat tak boleh pahala, tinggal tak berdosa. Itu hukum asal. Bekerja pun harus hukum asal. Tapi kita bekerja kerana apa? Kerana nak menunaikan nafkah wajib. Kerja tu jatuh hukum wajib. Ada ni. Nafkah wajib bagi dah kita kerja untuk dapat keluasan kita nak sedekah jariah. Kerja kita jatuh hukum sunat. Ha, padat ni. Bukan kerja tu wajib. Kalau kerja wajib, orang pecing dosa dah lah. Kerja wajib. Kalau kerja wajib orang pecing dosa. Kerja tu harus pada syarak. Tapi kalau kita hidup atas jalan agama, tak ada harus. Sama ada sunat ataupun wajib. Kalau kita tak hidup atas jalan agama, kita hidup atas jalan dunia. Kerja. Kerja. Nak senang-senang, nak mewah-mewah. Janji kerja tu kerja hak halal, tak berdosa lah. Tapi boleh pahala ke tak? Harus. Pahala tak boleh, berdosa pun tidak. Ada ni? Lepas tu makan minum. Makan minum gitu je. Ha? Harus. Janji hak alat. Sampai masa tidur. Tidurlah mengantuk. Harus. Isyak semayang dah. Bukan dah bayang lagi. Harus. Tapi maknanya kehidupan kita panjang tu. Kerja lama masa. Tidur lama masa. Jadi harus semua. Mana apa ni? Tak ada pahala semua. Walaupun tak berdosa pun. Tak ada pahala semua. Dah hidup kita, tidur saja pun satu per tiga. Satu per tiga dah kehidupan kita. Dah? Satu per tiga, 8 jam. 8 jam banyak dah. 6 jam. 6 jam, 1/4. Mana kalau hidup, umur 40, 10 tahun tidur. Nah. Lepas tu kerja pula, berjam-jam sehari-hari. Lepas tu, kalau kita hidup atas jalan dunia, dunia aja. Tapi kalau kita hidup atas jalan agama, wajib sunat, wajib sunat. Walaupun perkara itu hukum asalnya harus syarak. Mana kalau kita ikut kehidupan Rasul, tak ada harus syarak di kita, sama ada wajib ataupun sunat. Jadi di Rasul ni, dua je. Wajib, sunat, wajib, sunat. Haram memang tak, makruh pun tidak, khilaful aula pun tidak, perkara yang sia-sia pun tidak, hak harus di rasul pun tidak, hak berlaku di rasul wajib dan sunat. Kemudian kita tambah sikitlah hak berkaitan dengan rasul ni amanah, berjuruh sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang, walaupun larangan tu makruh juga sekalipun. Tapi macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga kencing berdiri contohnya. Nabi pernah kencing berdiri. Walhal kita maklum kencing berdiri itu hukumnya adalah makruh. Lepas tu Nabi itu kencing berdiri itu macam nak kira tu. Dia terkadang apabila Rasul melarang. Rasul larang, ghalibnya gitulah. Ghalibnya mula-mula Nabi kita tegah larang. Jadi takut sangkaan larangan tu larangan yang haram. Larangan-larangan yang putuh.
Akhirnya Rasul pun buat sekali. Ha, larangan tu bukan larangan putu. Larangan makruh sebab Nabi buat sekali. Ha, tu. Faham tak ni? Di goliknya mula-mula Nabi tegah. Nabi larang kencing berdiri. Jadi boleh faham nanti kencing berdiri tu hukumnya haram. Nabi pun buat sekali. Nyatalah bahawa larangan Nabi tu bukan larangan yang putus. Larangan putuh ni larangan yang haram. Itu larangan putuh. Larangan makruh, larangan yang longgar, yang tak putuh dia panggil. Larangan yang longgar. Jadi, hak Nabi larang tu tiba Nabi buat. Mana larangan tu larangan yang longgar. Jadi makruh dak di Rasul. Hak Rasul larang-larang, kena Rasul kencing berdiri sekali, hukum kita yang makruh. Di Rasul makruh ke dak? Di Rasul tidak makruh, bahkan wajib di Rasul buat seumpama tu untuk tabligh, untuk menyampaikan hukum bahawa larangan kencing berdiri terdahulu adalah larangan makruh. Ha, tu tashri' dia panggil. Masuk dalam tabligh kepada Rasul wajib. Tak ada makruh. Mana ni? Dia gitulah. Hak berlaku benda makruh tu. Rasul kencing berdiri dak? Di Rasul tak makruh sebab Rasul nak menyampaikan hukum. Larangan-larangan Rasul sebelum ni bukan larangan yang putuh, bukan larangan yang haram. Adapun kita makruhlah. Melainkan kalau kita ada kerana. Melainkan kita ada kerana. Contohnya orang yang apa ni? Orang kencing lambat puas. Orang kencing lambat puas. Bukan orang-orang besar, bukan. Bukan orang dedah. Dedas. Besar. Besar kencing. Besar kentuk. Besar itu bahasa kita. Salisil baul. Salisil rih. Besar kencing, besar kentuk. Bukan, bukan besar. Bukan dedas. Cuma kencing dia lambat puas. Faham tak ni? Kencing dia lambat puas. Jadi kalau dia kencing berdiri, dia agak laju sikit lah. Jadi cepat sikit dia berhenti. Maka tak makruh lah kalau ada kerana tu. Kalau dia kencing duduk, kan kita kencing duduk kan. Dia tak berapa ni, tak berapa. Bila kita kencing duduk, lepas tu kita pun bangun sekali. Dia kan keluar balik tu kan. Hati dia panggil istibrak mana. Kita pelepah perhabis. Ha, kita kan sudah kencing, kita berdehen, kita uruk, kita bangun duduk. Sebab apa? Sebab bila kita bangun duduk ni, dia akan keluar lagi. Maknanya kalau kita kencing tu berdiri, memang dia agak keluar tu lebih lawah. Kita panggil tau, lebih laju lah. Jadi kalau orang ada masalah, kencing dia lambat-lambat puas, maka tidak dimakruhkan dia kencing berdiri. Itu je lah. Faham tak ni? Lepas daripada kencing berdiri beres, istibrak molek, uruk ke apa ke semua ke, gerok ke sekejap, tak ada dah. Tak ada. Sudah. Ha, tak ada, sudah lah. Lepas ambil semayang, dengar semayang, berasa macam keluar. Tak sedut duli. Tak ada. Bukan. Itu gangguan. Tanda ni. Sebab keluar tu tidak diyakini. Zon sahaja. Syok. Bukan syok. Zon pun tak jadi. Anda ni. Zon pun tak pakai. Tak pakai. Sekarang kita yakin kita ada wuduk. Anda ni. Tiba-tiba rasa macam keluar je. Sebelum ni. Ni cerita orang lah ni. Dia kata sebelum ni dia cek. Tengah semayang ni. Rasa keluar. Dia pun keluar semayang. Butir semayang. Butir semayang tu hukum haram tu. Dia pun pergi cek. Tak ada, dia kata. Tapi kadang-kadang ada, dia kata. Kadang-kadang ada. Dah ada nampak macam mana? Dia belek. Dia belek. Belek-belek ada tu baik lah kawan tu nak sangat ke dia. Bendanya tak ada. Dia belek-belek, dia kata nampak macam macam ni. Macam tu. Macam belong-belong tu macam apa? Waktu baik belong tu lah. Holah, peluh tu. Dia kata bawah cing. Macam-macam lah. Ayuh kira nyakit gini. Tapi biasanya tak ada. Kadang-kadang ada. Kira tak ada. Tapi berat di hati ni keluar kencing. Yakinnya kita ada wuduk. Teruskan semayang. Jangan berhenti semayang. Berhenti semayang hukumnya haram. Pada ni.
Tapi kalau kita kencing tidak istibrak, kencing macam budak-budak, kencing pun tak habis lagi. Ha, basuh-basuh-basuh, tarik dah seluar, zik dah seluar, lepas tu serak keluar. Eh, dok tu, dok apa istibrak pun dok. Kencing macam budak-budak. Yelah, kadang-kadang ada juga ketika-ketika kita nak kencing, tandah tu tandah Allah lah. Ha. Tapi dah tak ada arah dah lah. Tak boleh nak. Sakit dah perut eh. Terpaksa kencing. Tapi kita kencing tu lega tau. Siapa ke lega? Dok. Sebab apa? Busung. Ha, ni kadang-kadang berlaku lah juga. Akhirnya, maaf keluar. Keluar sungguh tu. Sebab kita tak istibrak. Kalau kita istibrak dah berdahin, dah uruk, dah apa semua. Uruk boleh. Jangan uruk kasar sangat. Mati kawan tu tak ada ubat. Maknanya apa ni, bangun duduk okey putih dah tak ada dah. Mana rasa macam keluar tak sedut layang, rasa macam kentut. Nabi kata la yang saripu, jangan berpaling hatta yajida sautan au yajida rihan. Nabi kata sehingga kamu dengar bunyi-bunyi suara kentut ataupun kamu bau-bau kentut. Ha, bau putih. Mana ni? Waktu Nabi ajar, tengah semayang rasa macam kentut dah. Dia syaitan duduk main di dubur tu, duduk tarik tu rasa macam kentut je. Yang peliknya kalau tak ambil wuduk, tak rasa kentut. Ambil wuduk saja. Ha, tu bukan kang tu syaitan duduk main di bawah tu. Syaitan bukan dia tempat gitu. Dia pun tarik kita pun rasa kentut. Dok, Nabi kata jangan berpaling daripada sembahyang sehingga kamu dengar suara kentut ataupun kamu bau kentut. Bawalah putih sembahyang. Rasa macam kentut je, tak usah duduk layang. Bukan ni. Rasa macam keluar kencing, jangan duduk layang. Bukan. Tapi hati zong, hati berat, rasa macam keluar ni. Tak usah duduk layang hati tu. Sebab apa? Kita yakin wuduk kita ada. Sudah, jalan je. Ada orang dia kena nyakit gitu. Nak semayang, rasa nak kentut. Berasa kentut, bukan rasa nak kentut. Nak semayang je. Ha, macam-macam. Jadi susah jadinya. Padahal dia kata kalau kita tak ada dah, dia kata cuma rasa macam kencing keluar. Ginilah kata. Tak usah duduk mikir waktu. Tak usah duduk mikir orang ustaz. Kamu ambil semayang awal-awal 10 minit 20 minit sebelum masuk waktu, kamu ambil semayang dulu. Kamu ni kencing dahulu qada hajat. Kencing awal-awal 10 minit ke setengah jam ke sebelum masuk waktu kamu kencing. Lepas tu istibrak molek. Lepas tu rasa keluar-keluar kamu secara. Tak usah. Pada tahu je. Masa waktu ambil semayang, kamu semayang. Kalau keluar sungguh, najis. Najis, mazhab maliki, sunat je basuh. Habis kata. Nabi kata tu, salah satu daripada kubur tu dia azab. Kerana dia tak istibrak. Kamu istibrak betul-betul dah. Ada ni. Lepas pakar seluar apa semua, dia rasa macam keluar pulak. Tak usah duduk cara. Kalau dia keluar sungguh pun, tak usah duduk cara. Biasanya orang menyakit gini, setengah jam lepas tu habis. Lepas jam tu, ambil semayang lah. Lepas tu semayang lah. Luar, tak usah duduk buka-buka seluar. Tak usah duduk cara. Jangan buka seluar, duduk cium ke seluar tu. Tak usah. Jalan. Kalau betul ada kencing, tak apa. Mazhab maliki, basuh najis sunat je. Bukan syarat sah semayang. Habis cerita. Ada ni. Dia kadang-kadang dia dalam 10 minit 20 minit setengah jam sebelum selepas daripada dia buang kecil tu lah. Dia kencing tu, dia kata akan keluar. Tak apa, kencing awal-awal sebelum kita nak semayang. Boleh setengah jam lepas tu barulah ambil semayang. Hok dalam seluar tu tak usah duk peduli. Dia keluar nak keluar sungguh pun. Patu najis, mazhab maliki basuh najis sunat je. Sudah, pakai mazhab maliki. Jangan duk layang waswas daripada syaitan tu. Takkan nak pakai mazhab syaitan pula. Pakailah mazhab maliki. Amal boleh beberapa bulan seorang tu, hilanglah nyakit tu. Tapi orang nyakit gini, hilang senyakit. Keluar nyakit lain pula. Allah dah kata. Tak habis-habis. Lepas satu, satu.
Beri jalan awak mudah dah ni. Ha, kalau apa-apa berlaku gini, awak pakai gini. Turuk tu, dia terhilang dah tu. Hilang dah. Keluar awak lain pulak dah. Kata awak ni dah. Ha, nyakit waswah kau panggil. Hak rasa-rasa keluar tu jangan duduk peduli tu. Jalan je. Jadi kalau kita ada masalah yang mana lambat puas sungguh ni, ha, bukan hak waswah, maka tak makruh kita kencing berdiri. Ha, kencing berdiri ni orang sekarang kalau oleh orang lelaki lah. Kencing berdiri hak tepi orang basuh tangan tu lah tau. Kencing berdiri situ. Ha, situ kalau kencing berdiri situ kena cermat. Sebab terkadang aurahnya tidak terlindung dengan sempurna. Ada ni. Aurah terkadang tidak terlindung dengan sempurna. Sama ada orang nak tengok ke tak mau tengok je. Ha, dalam wasap ke apa? Ani kencing nak tengok, ani tengok. Nampak ke tak? Nampak. Maknanya kalau duduk tengok sekalipun tetap dosa kawan. Sebab apa? Dia aurahnya tidak terlindung. Sama ada orang sebelah tengok ke tak tengok itu hal lain. Padahal ni, kalau dia tengok, dia berdosa tengok. Dia tak tengok, berdosa orang yang tidak menutupi aurah dengan sempurna. Tak sempurna. Padahal ni, memang dia ada lindung. Lindung tu tak berapa sempurna molek. Cuba tak cuba berkati. Maknanya kalau orang sebelah, kalau nak tengok, nampak ke tak? Nampak. Jangan tengok lah. Jangan tengok sebelah dia. Mata dia jangan tengok. Sebelah kita, kita tutup sempurna ke tak? Kita tutup tak sempurna. Dosa kita. Sama ada dia tengok ataupun tidak. Padahal ni. Kena jamak sikit lah waktu tu. Jadi kencing berdiri tu makruh, malaikat ada kerana. Kemudian contohnya, Nabi larang daripada minum berdiri. Tiba-tiba Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ada sama lah juga. Nabi larang mula-mula tu, mula-mula Nabi larang, jadi mungkin jadi takut, faham haram minum berdiri. Nabi minum air zam-zam berdiri. Patut ada setengah ulama mengatakan, minum air zam-zam sunat berdiri. Sebab Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Tapi mazhab syafi'inya, Nabi minum berdiri untuk mengajar hukum bahawa larangan Nabi daripada minum berdiri itu larangan yang makruh, bukan larangan yang haram. Tetap minum air zam-zam sunat dalam keadaan duduk. Nabi SAW pernah berwuduk, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala, kemudian basuh kaki pun sekali. Pernah Nabi berwuduk, basuh muka dua kali, basuh tangan dua kali. Walhal berwuduk, basuh muka sekali sahaja, kemudian sambung kepada basuh tangan sekali juga, sambung pada sapu kepala, hukumnya makruh. Kalau basuh dua kali, basuh muka dua kali, tak cukup tiga kali, sudah berpindah pada basuh tangan, makruh. Tapi Nabi buat, Nabi buat tu nak mengajar hukum sah wuduk dengan basuh sekali-sekali ataupun basuh dua kali-dua kali. Tapi Nabi pernah basuh sekali, Nabi pernah basuh dua-dua kali, Nabi berwuduk basuh tiga kali. Nabi pun kata, haza wudu'i wa wudu'il anbiya'i min qabli. Ni wuduk aku sungguh. Hak tiga kali, tiga kali. Dan wuduk Nabi-Nabi sebelum daripada aku. Hak tiga kali. Hak Nabi buat sekali-sekali ya. Nabi buat dua kali, dua kali ketika basuh muka, basuh tangan tu. Nabi nak mengajar hukum bahawa berwuduk sekali-sekali tu sah dah. Dia gitu. Kalau Nabi berwuduk basuh tiga kali sama-sama, nanti kan faham, meniga ketika berwuduk hukumnya wajib. Nabi pernah basuh muka sekali je, basuh muka dua kali je. Itu menunjukkan bahawa berwuduk sekali ke dua kali ke, wuduk kita sah tapi makruh. Gitu je. Makruh ni sebab kita. Hak Nabi buat tu makruh tak? Tidak. Sebab Nabi nak menyampaikan hukum. Maksud bahawa tabligh itu wajib atas Nabi. Ada ni. Kita kalau berwuduk sekali memanglah makruh. Tapi kena faham sini. Kita basuh muka sekali itu adalah rukun wuduk, bukan?
Yang kedua, yang ketiga, sunat wuduk. Basuh sekali itu rukun, wajib. Bila kita basuh muka sekali, kita boleh pahala wajib. Dah tadi kata makruh. Makruh kerana berhenti setakat sekali. Faham tak ni? Kita basuh muka sekali tu, itu rukun wuduk. Itu kewajipan kita. Lepas tu, boleh pahala wajib lah. Dah tadi kata makruh. Makruh kerana berhenti setakat sekali. Basuh tiga kali. Yang makruh situ. Sama juga kita basuh muka kali yang kedua, boleh pahala sunat. Kita basuh muka kali yang kedua, boleh pahala sunat. Basuh muka yang pertama, boleh pahala wajib. Basuh muka kali yang kedua, boleh pahala sunat. Tiba-tiba berhenti setakat dua sahaja, terus berpindah kepada rukun wuduk yang selepas. Makruh. Makruhnya kok jalan mana pula? Kerana berhenti setakat dua. Tapi diri kita basuh kali kedua tu, boleh pahala sunat. Makruh kerana tidak mencukupkan sekali lagi, biar jadi tiga. Ha, kena faham gitu. Basuh sekali, tetap dah boleh pahala wajib. Tiba-tiba, setakat sekali je. Makruh. Dah tadi kata pahala wajib. Lepas tu kata makruh pula. Wajib nisbah kita menyempurnakan kewajipan berwuduk. Basuh kali yang pertama. Dah kata makruh bagi kita. Kerana kita tidak mencukupkan tiga kali. Ini kira nisbah dengan kita lah. Nisbah dengan kita. Kita disunatkan berwuduk tiga-tiga. Dan Nabi pun memang buat tiga. Dan hak Nabi mengekali adalah Nabi meniga ketika berwuduk. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Nabi meniga. Ada pun sapu kepala. Ada pun sapu telinga. Dalam mazhab Syafiq kita, sunat meniga juga. Dalam kebanyakan mazhab-mazhab yang lain, hanya sekali sahaja. Yang meniga adalah basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, meniga. Adapun sapu kepala sekali sahaja, ini pada kebanyakan mazhab lah. Tapi mazhab Syafiq kita, sapu kepala pun sunat meniga. Sapu telinga pun sunat meniga. Itu mazhab Syafiq kita lah. Ambilah. Nabi hak wuduk Nabi hak sama-samanya tiga-tiga kali. Hak Nabi berwuduk sekali-sekali, dua kali-dua kali itu, Nabi hanya nak mengajar hukum, nak tashrik. Itu maksud daripada tabligh, bukan makruh di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi bersifat dengan sifat amanah, berjuru sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Walaupun larangan itu hanya larangan yang makruh sahaja, sama tu larangan yang haram. Yang berlaku di Nabi adalah wajib sunat, wajib sunat yang berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Ini tersambung semula lah ni minggu depan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.